Itulah dia lagu daripada Datuk Siti Nurhaliza S. Lilin menemani anda ya. Jadi kepada tetamu-tetamu yang baru datang sekali lagi, bukan sekali tetapi berkali-kali ya, saya ingin melafazkan selamat datang kepada anda semua yang berada di sini. Syukur Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah SWT kerana dengan keizinannya dan juga dengan kehendaknya kita semua datang kemari demi untuk menyempurnakan hajat tuan rumah kita ya. Alhamdulillah nampaknya jam di tangan saya telah menunjukkan pukul 12:45 tengah hari. Dan untuk pengetahuan anda bahawasanya raja dan juga permaisuri kita yang kita nantikan dan juga yang ini kita raikan, iaitu Izwan bin Ahmad dan juga Mimi Akmal Syazwani binti Mama Yusof dijangkakan akan memasuki ke dalam dewan ini pada jam 1 petang nanti ya. Awal selepas selepas berkemandangnya azan solat fardu zuhur nanti insyaAllah. Jadi sama-sama kita nantikan, sama-sama kita raikan pasangan pengantin kita ya. Jadi kepada anda sekiranya anda ingin melihat ketampanan pengantin lelaki kita Izwan, dan sekiranya juga anda ingin melihat keayuan pengantin perempuan kita iaitu Mimi Akmal Syazwani, jadi anda jangan berganjak ke mana-mana. InsyaAllah sebab berkumandangnya azan solat fardu zuhur nanti, pasangan raja yang kita nanti-nantikan dan juga yang kita ingin raih-raihkan iaitu pasangan raja dan juga permaisuri kita akan memasuki ke dalam Dewan Raja Lumu Muzium Sultan Alam Shah Shah Alam Samudera Islam. Tetapi sebelum itu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak pengurusan, pihak pengurusan iaitu Muzium Sultan Alam Shah Shah Alam Samudera Islam yang kita telah memberi laluan, memberi kita hari ini berada di bawah satu bumbung di sini pada hari ini demi untuk memeriahkan dan juga meraihkan pasangan raja sehari kita. Dan untuk pengetahuan anda bahawasanya di belakang ataupun di luar dewan ini bersebelahan saja, di belakang saja, nanti kita sama-sama akan kedengaran berkumandangnya azan solat fardu zuhur nanti dekat sangat dengan Masjid Besar Shah Alam ya. Jadi kepada anda semua yang berada di sini sekali lagi selamat datang saya ucapkan, semoga anda semua terhibur dan semoga anda juga mengeratkan suatu rahim sesama insan. Dan maklumlah kerana kita kadang-kadang bertahun-tahun kita tidak bertemu dengan saudara mara kita, dengan rakan-rakan kita ya. Jadi kita ambil peluang ini untuk kita mengerat-eratkan lagi suatu rahim antara kita sesama insan ya. Dan kepada anda, lihat pada apa yang kita ada, barulah kita akan bersyukur. Dan jangan kita merenung apa yang kita tiada, nanti di depan ini kita akan kufur insyaAllah. Ah, itulah dia wedding planner Encik Yus ya.